Allah teman-teman, hari ini Makinun sedang lagi ada di rumah susun di kota Surabaya. Seru banget hari ini karena kita sekarang lagi sedang keluar dari kantor yang biasanya Makin kalau nge-vlog kemarin ya. Teman-teman pasti nonton vlog Makin sama teman-teman masuk di dalam kantor. Hari ini Makinun mau ngajak kalian buat untuk mengunjungi kegiatan UMKM di Rumah Susun Kota Surabaya. Kita masuk dulu. Ya teman-teman, ini kita sedang naik ke atas begitu. RW-nya. Ibu kalau boleh tahu dari mana Bu ini, Bu? Kader, Mas. Oh, kader. Kader kesehatan. Ini lagi cek warga di Rusunawa. Diukur lengannya. Nah, jadi ini ukuran baju kayaknya ya. Bu, kalau boleh tahu kenapa Bu kalau diukur lengannya, Bu? Supaya kita tahu itunya, apa namanya? Sesuai enggak dengan itunya. Apa namanya? Ini kan ada yang di mungkin lebih harus diluruskan, lebih gesek. Oh, begitu. Nah, bentar lagi kalian wajib cek dulu, guys. Cek ya, ikut cek. Adisa. Vin. Chef. Chef. Dede, anak hukum, guys. Jago pasal. Ini, guys, sedang tadi mengukur tinggi badan. Tinggi badannya berapa? Nah, teman-teman, ini bapaknya lagi sedang mengukur berat badan. Oke. Komplit ya, guys. Sebelum kita cek, kita wajib isi daftar hadir dulu. Daftar hadirnya di sini, Bu. Ini, Mas. Daftar kejawatan. KTP. KTP. Nah, jadi buat warga Rusunawa yang mau ngecek, wajib bawa KTP dahulu, langsung isi daftar hadirnya. Nah, pendamping kita lagi ngetes, guys. Ini komplit, Bu ya. Timbangan apa aja ini, Bu? Berat badan. Berat badan sama itu lemak perut, kalori sama BMI. Oh. Sudah, ini berat badannya 63,1. Wah, itu keluar, Mas. Nah, ini lagi ngukur tinggi badan. Tensi, Mas, tensi. Tensi dulu ya. Digital ya, Bu?
Juga kan masih dipencet-pencet. Betul. Pemerintah udah diberitahu. Kira nanti kamu handle dulu. Ini minta bentaran kamu handle dulu kompokan. Lagi ngukur lengan masing-masing terus lagi ngukur perut juga. Makinun sama teman-teman lainnya sudah cek badan, berat badan, usia, kemudian tekanan darah dan lain sebagainya. Dan hari ini Makinun akan ngajak Pak, akan ngajak teman-teman yang lagi nonton hari ini buat untuk tahu kondisi suasana di Rusunawa seperti apa. Nah, ini kita mau ke kamar mandi dulu. Di mana kamar mandinya? Di sini. Sebelah mana? Nah, seperti ini guys, Rusunawa. Nah. Jadi for your information, Rusunawa ini ternyata ada beberapa orang yang tinggal di sini wajib harus punya KK Surabaya. Terus yang kedua, biasanya orang-orang yang tinggal di Rusunawa ini adalah orang-orang yang memang sedang digusur dari tempat mulanya, tempat awalnya, kemudian warga-warga yang memang daftar. Nah, meskipun daftar untuk tinggal di Rusunawa harus juga punya kartu keluarga Surabaya. Sebentar, kamar mandinya di mana? Pak, kalau boleh tahu kamar mandinya di mana, Pak? Itu. Oh, ini. Sebentar, Mbak. Ini kamar mandinya. Sedang apa, Pak? Oh, geng. Ini salah satu kerjanya Bapak ya. Bapak tinggal di mananya? Oh, di depan. Oh, ini tempat kerjanya Bapak. Ini sedang apa ini, Pak? Urusan daerah. Pemerintah. Oh, berarti Bapak yang nyetak-nyetak gini ta atau yang motong atau gimana, Pak? Ya, yang anu jilid itu. Oh, jilid. Oke. Sudah lama ya, Pak ya? Sudah lama. Nah, oh ini kamar mandinya. Kamar mandinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9, guys. Nah, kayak gini. Ini kamar mandinya di Rusunawa. Seperti itu. Nah, seperti itu sih. Jadi rata-rata yang memang di Rusunawa ini adalah warga-warga khusus kota Surabaya. Jadi Pak monggo ya. Nah, jadi kalau misal nih teman-teman mau pengen tinggal di Rusunawa itu mohon maaf gak bisa kalau teman-teman itu bukan asli KK Surabaya. Nah, aku udah ngasih tahu ke kalian Rusunawa seperti apa. Kamar mandinya tadi juga tahu kan teman-teman. Kembali lagi ke lokasi ini.
Bu, kalau boleh tahu ini setiap Rusunawa Blok itu ada RT RW-nya atau RT? Setiap blok ada RT. Oh, setiap RW-nya blok. Oh, jadi misalnya ada berapa blok di sini, Bu? Delapan blok, satu RW 8 RT. Iya. Tujuh. Satu bloknya kenapa nggak ada RT-nya, Bu? Masih baru, jadi masih ikut RT. Oh. Yang bangunannya masih baru. Kalau boleh tahu Rusunawa ini sudah dari awal atau gimana, Bu? Sudah lama, Bu. 2017. Oh.